Yay! Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga sahabat Teras Mitra selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya. Saat ini teman-teman akan saya pandu nih nanti ngobrol bareng dengan saya Fitria di TM Share volume yang ke-103 di hari Kamis yang cerah ceria di hari ketiga puasa Ramadan tahun ini. Sambil ngabuburit, kita nanti akan ngobrol dengan seorang narasumber, dengan Mas Andi Nugroho. Beliau sudah ada, sudah online. Bentar lagi saya akan sapa dan ajak beliau untuk online bareng. Jadi untuk teman-teman yang ikut di obrolan kita sore hari ini, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, teman-teman bisa langsung nulis di kolom komen. Kita akan bahas bareng dengan narasumber kita pada sore hari ini. Ini sudah ada Mas Andi. Saya coba ajak beliau untuk live bareng. Iya. Halo. Oke, halo. Akhirnya Ini bisa gabung juga. Apa kabar, Mas Andi? baik, sehat, gimana? Ini nggak boleh manggil nama ya? Boleh juga nggak apa-apa. Capek Iya. mete. Jadi Karena teman sebenarnya kita teman apa ya? SMA ya? SMA. Iya, kita teman SMA, terbiasa manggil nama sih. Gitu. Ya oke lah, nggak apa-apa. Hari ini jaim dulu, hari ini jaim dulu. Setelah saya sama Mas Andi ini temenan dari SMA dari tahun 95 ya. Ya ketahuan umur deh kalau udah kayak gini. 95 bukannya Oke. lahirnya kita. Oh gitu ya, maunya gitu. Yang lahir 95. Lahir kecepatan kita. Iya, Oke. iya, iya. Terima kasih banget Mas Andi sudah gabung di TM Share sore hari ini. Oke. Kebetulan tema yang akan kita usung kali ini adalah perencanaan keuangan buat aktivis. Emangnya penting? Nah, ini kayaknya seru nih. Kalau biasanya tuh perencanaan keuangan tuh kan untuk orang-orang yang sudah gajinya tetap, terus stabil gitu ya, terus pebisnis atau apa. Nah, ini kita nanti khusus nih ngobrolin terutama untuk teman-teman yang aktif di kegiatan NGO kayak gitu ya, yang banyak proyek, hidup dari proyek ke proyek, biasanya kayak gitu. Kita akan kupas tuntas. Teman-teman jangan lupa kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas bareng. Selain pertanyaan-pertanyaan standar atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim Teras Mitra di belakang layar. Baik, untuk ngawal nih, kalau saya sama Mas Andi kan udah teman lama, udah apal ya, udah tahu gitu ya. Tapi kan teman-teman belum tahu. Nah, pertanyaan pertama nih, kalau saat ini Mas Andi lagi sibuk apa sih sebenarnya, atau profesi yang dijalani ini sebenarnya apa sih? Silakan. Iya, oke, okay, thank you, Mbak Fitri ya. Jadi perkenalkan teman-teman semua, nama aku Andi Nugroho, gitu ya. Aku sehari-hari sebagai financial planner, gitu. Jadi sudah punya sertifikasi financial planner, perencana keuangan dari tahun 2012, gitu ya. Selain itu juga sehari-hari juga menjadi Head of Learning and Development di Advisors Alliance Group Indonesia. Jadi ini sebuah firma konsultan keuangan basisnya di Singapura gitu. Tapi kita Oh, wow. ada baru membuka cabang di Jakarta. Si, Gitu. si, si, Jadi si, dan si. sehari-harinya kalau sebagai financial planner kegiatannya ngapain? Kegiatannya ya contohnya seperti sekarang gitu kan. Berbagi berbagi Yeah. ilmu dengan teman-teman semuanya, saling belajar. Karena aku selalu menganggap bahwa ketika aku berbagi juga berarti aku akan belajar sesuatu gitu ya dari teman-teman semuanya. Kemudian juga menjadi narasumber untuk isu-isu perencanaan keuangan, baik itu di
media cetak, gitu ya, media cetak online dan juga di televisi dan di radio juga, gitu. Okay. Jadi Dan banyak ya ngeblog sebenarnya juga, kegiatannya ya. Oh, ngeblog blog. juga, cuman ngeblognya Blog. males. Jarang-jarang Pemalas gitu ya. kalau ngebloknya, iya. Okay, jadi itu tadi aktivitasnya banyak banget, apalagi sekarang di era pandemi ya, banyak yang online juga gitu ya untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, sebenarnya sejak kapan sih ya Mas Andi ini jadi financial planner? Dan dulu belajarnya belajar dari Fakultas Ekonomi gitu atau gimana sih kok bisa ke dunia financial planner ini? Nah, Iya, jadi kalau sejak kapan? ini kalau nanya dulu kuliahnya apa, S1-nya nggak nyambung sih. Aku suka Oh, bilangnya nggak nyambung. tersesat tersesat di jalan yang benar, gitu ya. Bener. Karena S1-nya itu dulu aku sastra Inggris, gitu kan. Oh. S1-nya sastra Inggris, terus kemudian bekerja di sebuah perusahaan asuransi sebagai trainer, dan itu mulai belajar untuk produk-produk investasi juga, gitu kan. Akhirnya kok kayaknya menarik ini ya, kayaknya menarik gitu. Terus perdalam lagi, ambil berbagai kursus dan kemudian ambil berbagai sertifikasi, dan ya itu kemudian ya ujung-ujungnya lulus tahun, lulus dapat sertifikasi financial planner CFP itu dari Certified Financial Planner itu tahun 2012 gitu ya. Dari 2012 situlah ya. kemudian selain juga bekerja di sebuah perusahaan asuransi, juga nyambi juga gitu ya, mulai nyambi juga sebagai konsultan gitu. Si. Okay. Jadi officially ya, officially Iya. dari tahun 2012, tapi Iya. ketertarikannya sebenarnya hitung mundurnya agak jauh ya. Iya, jadi Oh. kalau kalau formal, pendidikan formalnya itu jadi ngambil berbagai kursus, sertifikasi. Kalau S2-nya sih baru rada nyambung gitu, ambil Agak ekonomi jauh. syariah. Okay. Agak dilurusin jalannya gitu kan. Tapi tersesat sekarang udah agak di jalan yang benar gitu ya. Iya, benar-benar. Okay. Sesuai judul nih ya, kita mau ngomongin tentang perencanaan keuangan. Nah, sebenarnya perencanaan keuangan sendiri itu apa ya? Gitu ya. Kalau Iya. bisa dijelaskan dalam bahasa awam gini ya, bahasa orang-orang biasa itu. Perencanaan keuangan itu kalau dibahasakan secara awam apa sih? Ya pasti merencanakan keuangan gitu ya, merencanakan keuangan. Karena gini, pada hakikatnya itu pasti tujuan tujuan dari pasti ada punya goals tertentu untuk merencanakan keuangan. Dan tiap orang bisa beda-beda. Ya, cuman kalau kita bikin rata-rata lah, pengennya kenapa sih kamu merencanakan keuangan, ujung-ujungnya pengen kaya kok, pengen banyak duit kok, pengen makmur kok, gitu ya. Atau kalau biasanya yang udah lebih banyak belajar tentang keuangan akan bilangnya, oh saya pengen mencapai financial freedom, kebebasan keuangan, kebebasan finansial, gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya pasti adalah ada step-stepnya, gitu ya. Kadang kita nganggapnya adalah stepnya ya, gimana caranya saya bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. That's it. Udah, selesai. Gitu kan. Karena dengan saya bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, ya tujuan keuangan saya bisa tercapai. Salah atau enggak? Ya benar banget. Karena kan hal paling sulit dalam merencanakan keuangan itu adalah enggak ada uangnya. Iya enggak? Terus mau apa yang mau direncanain? Gitu kan? Kalau uang enggak ada, gitu kan? Berarti step pertama adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan uangnya dulu. Gitu. Nah, kalau udah mendapatkan uangnya, itu berarti hulu ke hilir, gitu. Hulunya ada mendapatkan uang, hilirnya apa? Terus uang ini, gimana caranya, itu bisa mencapai apa yang kita tujukan tadi. Atau dalam bahasa sederhananya, urusannya itu nggak cuma sekedar gimana cari uang sebanyak-banyaknya, tapi juga gimana caranya menghabiskan uang ini sebijak-bijaknya. Nah, ini. Gitu. Karena sebesar apapun penghasilan kita, dari manapun income kita gitu ya, kadang kita suka ngelihat kan selebritas-selebritas gitu ya, yang kemudian mereka kaya raya, tiba-tiba hari ini jadi jatuh miskin gitu ya. Itu tadi, karena mereka bisa, apakah mereka uang yang mereka dapatkan, apakah uang yang mereka dapatkan kurang atau kecil? Enggak, gede banget, besar banget, tapi ternyata menghabiskannya yang kurang bijak, Cepat. ya, ya Bu. Jadi cepat atau enggaknya relatif gitu ya, tapi menghabiskannya yang kurang bijak, gitu. Itu yang kemudian bikin
namanya merencanakan keuangan itu ya hulu ke hilir ini tadi. Nggak cuma sekedar gimana caranya kita dapat uang sebanyak-banyaknya, tapi juga gimana caranya kita menghabiskan sebijak-bijaknya. Tergantung Tuh. dari tujuan keuangan kita juga. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana tadi teman-teman untuk mendapatkan financial freedom gitu ya. Usaha juga dapat uang sebanyak-banyaknya, tapi spend-nya sebijak-bijaknya gitu ya. Bukan Iya, spend juga betul. sebanyak-banyaknya ya, gitu. Iya, Oke. kalau dibilang spend sebanyak-banyaknya, iya, dibilang jangan dihabiskan, enggak, saya malah bilang juga harus dihabiskan. Tapi dihabiskannya secara bijak, kayak gitu. Baik. Karena Apa ada sih ini kejadian, apa? iya, karena ada kejadian juga, nah, ini, dan ini uniknya belajar perencanaan keuangan gitu ya. Ternyata ada orang-orang yang punya uang banyak, ketika dia meninggal, uangnya itu nggak habis, tapi juga tidak bisa diwariskan. Nah, gitu. Jadi nggak habis dong uangnya gitu, tapi stuck macet gitu. Nah, makanya cakupannya itu luas banget namanya perencanaan keuangan itu. Gitu. Jadi harus dihabiskan, iya harus, tapi harus bijak. Dan kita harus ngerti caranya. Siap. Gitu. Saya ingetin lagi buat teman-teman yang masih gabung di TM Share volume 103 ini, kita ngobrolin tentang perencanaan keuangan untuk aktivis, emangnya penting. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan mulai dituliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar. Kita akan bahas bareng-bareng dengan Mas Andi di sini. Oke, kalau sebenarnya itu tadi ya, jadi manfaatnya adalah memiliki manfaat memiliki perencanaan keuangan pada umumnya itu apa sih selain yang tadi itu ada manfaat lain nggak, Mas? Selain untuk financial freedom yang tadi sudah disebutkan gitu ya? Iya, ya pastinya adalah kita berusaha mencapai goals yang kita inginkan ya. Ya, Goals ya. jadi kita pasti masing-masing orang punya tujuan masing-masing dan tiap orang akan unik tujuannya. Tidak bisa misalnya gitu kan, Mbak Fitria di kantor kan ada beberapa teman yang lain gitu kan, mungkin tipikalnya atau profilnya mirip serupa gitu, tapi bisa jadi tujuannya beda-beda. Ada yang mungkin saya pengen ganti mobil dah tahun depan gitu ya. Sementara yang satu lagi bilang, saya pengen beli rumah deh tahun depan. Ada yang satu lagi bilang, saya mau sekolahin anak deh tahun depan. Mungkin dengan profil yang sama, pekerjaan yang sama, jobdesk yang sama, gaji yang sama, gitu ya. Bisa jadi kan tujuannya beda-beda. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita merencanakan keuangan itu apa sih? Ya biar kita mencapai apa yang kita inginkan sih. Apakah syarat Apakah ada jaminan kalau kita rencanain berarti akan terwujud? Enggak juga. Apakah ada kepastian kalau enggak kita rencanain enggak bisa terwujud? Ya enggak juga. Gitu. Cuman paling tidak ketika kita rencanain, kita jadi punya gambaran kita harus menuju kemana dan apa yang harus kita lakukan dan apabila ada kendala apa yang harus kita lakukan. Tujuannya itu. Sama aja misalnya, saya mau pergi ke Jogja, gitu ya. Dari Jakarta, kan saya domisili di Jakarta, gitu ya. Saya mau ke Jogja. Terus, saya blank sama sekali belum pernah ke Jogja. Nggak ngerti harus lewat jalan mana, gitu kan. Yang ada lah, hajar aja deh. Nggak tahu jauhnya seberapa itu Jogja, gitu kan. Nggak bisa baca GPS, mungkin kayak gitu. Yang penting, jalan-jalan aja, gitu kan. Berbekal mungkin satu satu mau apa tangki mobil saya pokoknya saya penuhin pokoknya saya jalan aja gitu. Tapi enggak, saya nggak tahu jalan ke sana berapa jauh, saya nggak tahu jalan ke sana hambatannya apa aja, mesti lewat mana aja, kira-kira butuh bensin berapa banyak gitu kan. Terus mungkin nanti ada jembatan yang runtuh misalnya, ada jalan yang ditutup ya, saya nggak prepare itu semua gitu kan. Ya itu akan bikin perjalanan saya akan menjadi terganggu ke sana. Apakah bisa mencapai Jogja? Bisa aja. Ya, gitu. Kalau nggak direncanain bisa nggak? Ya bisa aja nyampe sana gitu. Tapi kalau bisa kalau direncanain paling nggak kita bisa prepare berbagai macam hal itu tadi. Gitu. Nah, gitu. Oke ya, jadi untuk melihat apakah kita masih on track atau enggak dalam goals yang akan kita tuju gitu ya, kalau ada Iya. perencanaan, ya seperti itu.
Oke, okay. Nah tadi kita udah ngomong sedikit manfaatnya, terus apa itu perencanaan keuangan. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara membuat perencanaan keuangan yang baik gitu ya? Apakah kita modelnya yang amplop di banyak amplop itu, ataukah tabungannya macam-macam, atau dititipin ke siapa-siapa, atau gimana sih Mas Andi? Iya. Nah, sebenarnya kan ini kita temanya adalah untuk yang teman-teman yang by project gitu ya, income-nya by project. Ada nggak bedanya dengan teman-teman yang by salary gitu kan? Kalau dalam hal pembagiannya menurutku sedikit banyak nggak ada bedanya. Jadi ada sih bedanya, bedanya adalah teman-teman yang by project ini kan sebenarnya mirip juga kayak pebisnis gitu ya, wirausaha, mereka kan ya kalau nggak ada penjualan, nggak ada closingan, ya mereka nggak dapat income kan gitu kan ya. Nah, berarti mereka harus lebih aware, harus lebih hati-hati dalam mengelolanya. Gitu. Jadi kalau ditanya pembagiannya gimana sih? Apakah harus pakai amplop? Apakah harus ada yang lewat amplop, ada yang lewat celengan-celengan kecil atau beberapa macam rekening gitu kan? Sebenarnya konsepnya sama aja. Ya, konsepnya sama aja, gitu ya. Ya pastinya kalau buat aku lebih penting adalah kita ngerti apa yang harus dibagi, gitu ya. Kita harus kita ngerti, oh ini berarti pos pengeluarannya apa sih ya, gitu. Dan sebenarnya sama aja kayak teman-teman yang by salary, gitu ya. Prioritasnya di mana sih pengeluarannya? Ya kan, kan. Mau itu orang yang bergaji atau yang by project gitu kan, atau yang pedagang, pebisnis, kan mereka biasanya udah mulai masuk, ada yang mungkin udah mulai masuk fase sudah berkeluarga, sudah punya anak, berarti kan kebutuhan-kebutuhannya uang sekolah anak gitu kan, walaupun belajarnya daring tetap bayar uang sekolah, tagihan listrik, tagihan air, terus apalagi misalnya yang udah ada yang nyicil KPR misalnya atau nyicil kendaraan bermotor, ya udah itu jadikan dulu sebagai prioritas. Ya. Jadi apalagi buat teman-teman yang by project ini tadi gitu kan. Oh, mungkin bulan ini projectnya lagi sepi nih gitu ya. Bulan sebelumnya projectnya banyak, tiba-tiba bulan ini lagi sepi gitu kan. Nah, berarti tetap prioritasnya pembayaran ini dulu, kewajiban-kewajiban dulu dibayarin. Gitu. Kewajiban-kewajiban dulu dibayarin. Disisihkan lebih dahulu. Kalau misalnya nanti, oh jatuh temponya masih nanti kok tanggal 20-an, ya udah disisihin dulu deh, diamankan dulu, gitu ya, diamankan dulu, biar tidak tercampur sama uang jajan, uang ngopi cantik, kayak gitu-gitu ya, uang hangout dengan teman-temannya, biar nggak tercampur itu dulu. Paling nggak ketika nanti waktunya kita bayarin, uangnya udah tersedia dan kita jadi tidak menunggak kewajiban kita. Gitu. Nah, apakah perlu berbagai macam rekening? Apakah ataukah perlu berbagai macam amplop? Tergantung dari kemampuan diri kita masing-masing. Kalau aku termasuk tipikal orang yang nggak perlu dipisah-pisah gitu. Bahkan dalam satu rekening pun aku nggak masalah karena aku ngerti ini alokasinya kemana-kemana-mana-mana. Dan cukup disiplin di situ karena kuncinya disiplin. Tapi mungkin buat beberapa orang yang kadang suka kecampur-campur, kecampur-campur itu bahasa halusnya kepake gitu ya. Bahasa halusnya kepake atau ini saya nggak dipakai nih duit nih, ada mumpung ada duit pakai gitu kan. Gitu. Yang mereka mau nggak mau kadang harus mendisiplinkan dirinya kayak gitu. Oh, dipisahin deh rekeningnya antara rekening itu tadi untuk berbagai kewajiban tadi. Jadi misalnya, oh habis dapat project gitu ya, dapat fee gitu, masuknya di rekening bank A. Nah, biar aman kewajiban-kewajiban saya, biar nggak kepake, langsung saya oper ke bank B misalnya, atau rekening B di bank yang sama. Gitu, jadi paling sederhana seperti itu. Jadi tidak melulu harus dipisah-pisah, kalau memang kita cukup disiplin menjalankannya, tanpa harus tercampur-campur, kenapa enggak tetap ada di situ aja. Toh kita juga lebih gampang memanage-nya kan. Cuman kalau kita tahu diri nih gitu kan, ini kalau ada di satu tempat yang sama, kayaknya kalau nggak dipakai, kayaknya gatel ini ngelihat ada di situ terus gitu kan. Ya mending pisahin aja deh. Daripada nanti waktunya bayar beli token listrik gitu kan, bayar air, aduh duitnya kemana ya kemarin ya, gitu kan.
Nah, mending kayaknya dipisahin udah aja. ada deh kayaknya Aduh, ya kemarin kayaknya udah di udah ada ya. Jadi duitnya kemana ini kan? Tahu-tahu jalan ke angkringan lewat gitu kan. Duitnya habis gitu kan. Sayang kan kayak gitu. Nah, sebenarnya tujuan kita ngatur keuangan itu sih dan salah satu kuncinya adalah mendisiplinkan diri ini tadi. Disiplin ya. Ya. Ini sudah ada satu pertanyaan nih dari Mas Tri Sugianto. Selamat sore, saya mau tanya bagaimana mengatur keuangan yang pendapatannya tidak tentu, tapi pengeluaran sudah rutin. Nah, ini Mas. Ya, ya ini kayak yang tadi kita bahas gitu kan. Berarti ya, kalau pengeluarannya udah rutin, kan sebenarnya kita udah tahu nih Oh, gitu pengeluarannya dulu apa ya. aja. Ya, nah berarti ya di awal kita udah bisa alokasikan. Oh, tiap kali saya dapat penghasilan, berarti saya akan bayarkan untuk kewajiban-kewajiban ini tadi. Dan mungkin kan kewajibannya jatuh temponya beda-beda ya. Tanggal tanggal bayar sekolah anak tanggal sekian, bayar listrik tanggal sekian, terus kemudian bayar KPR tanggal sekian, kan mungkin beda-beda gitu. Begitu dapat penghasilan, alokasikan buat apa? Untuk kewajiban-kewajiban ini tadi. Cari yang memang tanggalnya paling dekat dulu. Gitu, cari yang tanggalnya paling dekat dulu untuk mesti dibayarin, ya udah baru saya alokasikan gitu. Itu kan juga contohnya buat teman-teman yang bisnismen gitu kan, yang mungkin mereka, kalau bayar project kan kita bisa prediksi kapan selesai proyeknya gitu ya. Tapi kalau pedagang kayak gitu kan, hari ini lagi rame, besok sepi, besoknya rame lagi kayak gitu. Bisa memang lagi dapat duit dan ada kewajiban yang harus dibayarkan, prioritas ke situ dulu. Jadi bayar untuk alokasikan untuk pembayaran yang memang pengeluaran-pengeluaran yang sudah rutin ini dulu tadi. Gitu. Oke. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Lalu setelahnya adalah, nah ini kalau dalam membuat perencanaan keuangan nih, untuk yang awam, untuk teman-teman kita yang nggak biasa ngatur gitu ya, pokoknya ada duit, jalan gitu tuh. Nah kalau mau mulai perencanaan keuangan, itu apakah sebaiknya dibantu oleh profesional atau cukup diatur sendiri sih sebenarnya sejauh mana keperluan kita untuk meminta jasa profesional untuk mengatur perencanaan keuangan kita Ya. untuk yang masih baru-baru gitu ya terutama. Ya, ya. Itu sama aja pertanyaannya kayak gini. Kapan kita butuh jasa dokter? Kapan kita butuh jasa pengacara? Gitu Alright. kan? Oke. Saya pengen, misalnya saya demam gitu kan, saya demam terus kemudian perlu ke dokter nggak? Perlu ke dokter nggak ya? Apa minum aja yang banyak, ternyata yang cukup gitu kan? Browsing-browsing-browsing, oh kayaknya bisa nih gue, cuman gini doang gitu kan? Baru sehari panas, ya udah deh istirahat aja, siapa tahu kecapean. Selesai, tanpa perlu datang ke dokter. Tapi kalau penyakitnya berlanjut, baru deh kita hubungin dokter. Wah, saya ada masalah hukum nih. Ada tanah saya di sabot orang kayak gitu. Perlu perlu datang ke pengacara nggak ya? Perlu nyari pengacara nggak ya? Perlu nyari notaris nggak ya? Ya kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya nggak kenapa mesti hubungin pengacara ataupun notaris kan gitu. Nah sama aja teman-teman ngerencanain keuangan perlu nggak? Atau perlu menghubungi profesional nggak gitu kan? Ya kalau teman-teman berdasarkan browsing-browsing dan apalagi sekarang kan banyak ya di Instagram lah, di YouTube lah yang memberikan literasi keuangan seperti itu. Kalau menurut teman-teman cukup, ya kenapa nggak diselesaikan, dikerjakan sendiri? Gitu. Tapi kalau menurut teman-teman kayaknya ada yang salah deh ini sama gue gitu kan. Udah gitu nge-DM si orangnya nggak dijawab-jawab ini gitu kan di Instagramnya kayak gitu. Atau mungkin pengen ngobrol secara lebih intens gitu. Kalau kayaknya kalau ngobrol lewat DM doang kayaknya kurang puas gitu. Pengennya ngobrol langsung face to face gitu. Ya, berarti memang teman-teman udah butuh konsultasi ke profesional. Kayak gitu. Jadi tidak melulu harus ucuk-ucuk datang langsung ke profesional gitu kan. Tapi itu tadi apalagi hari gini gitu ya zaman digital kita bisa cari informasinya sedemikian banyak di media sosial ataupun di internet,
Nah, kalau memang bisa kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri. Tapi memang bila dirasa kayaknya ada yang salah nih, kayaknya kurang nendang nih, kayaknya butuh ngobrol lebih panjang. Silakan, teman-teman memang berarti udah waktunya ngubungin profesional yang ada. Gitu. Mungkin kalau kayaknya udah mulai nata gitu, tapi kok masih bocor sana sini, mau nabung, mau nyisain kok nggak ngumpul-ngumpul, misalnya kayak gitu. Iya, benar-benar. Atau kan kadang prosesnya bertahap gitu ya. Kadang-kadang orang yang suka nanya, investasi untuk pemula apa sih? Gitu ya. Oke, investasi buat pemula ini, yang belum pernah investasi sama sekali. Oke, ada pilihannya gini. Oke. Terus, 2 tahun kemudian dia datang lagi. Dik, ini kayaknya kalau cuma segini-segini doang, nggak nampol deh, nggak nendang deh hasilnya. Ada nggak yang lebih lagi hasilnya? Oh, berarti kita kasihkan yang lebih advance lagi. Ya, kan? Sama aja kayak gitu, gitu ya. Artinya, misalnya menurut teman-teman udah cukup, ya udah cukup segitu aja. Gitu. Kalau menurut teman-teman, wah ini kayaknya kalau hasilnya segini-segini aja, nggak bakalan nyampe nih sama tujuan keuangan saya. Nah, baru deh kita ngobrol lebih lanjut. Karena bisa jadi treatmentnya berbeda, kan, begitu. Oke, ini udah ada pertanyaan lagi nih dari Mas Krista Mayoga. Gimana jika penghasilan tidak tentu, tapi punya mimpi untuk beli tanah atau rumah agar tidak terlilit hutang? Serta bagaimana membuat perencanaan untuk pensiun saat penghasilan tidak tentu? Wah, ini. Oke, panggilannya siapa tadi? Saya ingatnya Mas Yoga di Mas belakangnya. Krista. Mas Ya, Krista Mayoga. Mas Kris atau Mas Yoga nama panggilannya. Ya, nah, saya penghasilannya tidak tentu, tapi saya punya mimpi melunasi hutang-hutang saya atau beli tanah bahkan gitu ya. Jadi dari yang minus karena masih ada hutang, kita bikin surplus. Gitu ya. Dan memang idealnya seperti itu, teman-teman. Mau itu orang kantoran, mau itu orang penghasilannya tidak tentu, sebenarnya tujuannya kurang lebih sama sih. Gimana caranya utang kita nol, tapi penghasilan kita surplus, kan pengennya gitu. Ya. Nah, apakah bisa dan gimana caranya? Saya pengen ngatur untuk pensiun saya nih, apakah bisa? Ya bisa banget. Gitu ya bisa banget. Nah, caranya bagaimana? Nah, namanya mengatur keuangan kayak tadi saya bilang di depan gitu kan, ya itu paling sulit kalau tidak ada yang diatur, tidak ada uangnya, apa yang mau diatur terus habis itu gitu kan. Ya berarti PR kita pertama adalah cari penghasilan sebanyak-banyaknya dulu gitu. Kan kita kayak tadi pertanyaannya sebelumnya gitu kan, oh saya udah tahu nih penghasilan saya tidak tentu tapi pengeluaran rutinnya sudah tentu, tapi nggak cukup penghasilan saya untuk pengeluaran saya, terus apa yang harus saya lakukan? Ya pilihannya ya pasti ada dua. Pertama, menambah pemasukan dan atau mengurangi dan atau mengurangi pengeluaran. Ya, menambah pemasukan dan atau mengurangi pengeluaran. Kenapa nggak cuman berhemat solusinya? Karena pada satu titik berhemat itu akan mencapai titik jenuhnya. Nah, pada satu titik kita udah nggak bisa berhemat lagi. Oh, saya mau, karena penghasilan saya tidak tentu, saya mau berhemat deh, makannya cuma nasi kucing doang, misalnya kayak gitu. Ternyata kok masih boros juga ya, gitu kan. Makannya sehari 2 kali aja deh. Kok masih kurang juga ya, makannya sehari sekali deh. Aduh. Kok nggak cukup juga ya, apa iya mau puasa? Kan nggak mungkin kan gitu, apa iya terus nggak makan kan nggak mungkin. Pada satu titik, ya kita nggak bisa berhemat, nggak bisa dihemat lagi. Gitu ya. Nah, makanya aku bilang dan atau menambah pemasukan. Kalau kita memang paham ini mah udah nggak bisa dihemat-hemat lagi, udah mentok ini mah gitu kan, udah maksimal. Ya berarti penghasilannya yang harus kita maksimalkan. Gitu. Nah. Yeah. Jadi gimana caranya penghasilannya tidak tentu tapi kemudian ingin bebas hutang dan juga ingin memiliki tanah, ya berarti penghasilannya memang mesti ditambah, gitu. Yeah. Bahkan misalnya contoh pekerja kantoran pun, apakah mereka selalu, malah biasanya justru yang banyak keluhan gitu, yang orang-orang yang bergaji, gitu ya. Penghasilan saya, gaji saya sekian,
Tapi saya gimana caranya saya itu tadi ngelunasin utang dan segala macam gitu ya. Iya namanya gaji kan nggak bisa, kita kan nggak bisa request ke bos kita kan, bos karena anak saya banyak, utang saya banyak, saya minta naik gaji dong. Kata gitu siapa elu gitu kan. Iya namanya Bisa gaji mah udah ditambah. ditaker. Iya udah ditaker gitu kan. Ya kalau memang ternyata kurang ya berarti kita mesti nyari penghasilan tambahan di luar. Mau nggak mau seperti itu. Dan itu kemudian kita baru deh kalau memang udah ada penghasilan tambahan ini tadi mulai kita atur. Eh utangnya ada berapa banyak sih? Ya berapa berapa banyak sih utangnya dan apa aja utangnya? Kita cari yang misalnya bunganya paling gede dulu, kita bunga yang gede dulu itu yang kita incar untuk kita bisa lunasin segera karena bunganya kan bebannya paling banyak berarti di situ, atau memang jatuh temponya paling duluan berarti kita prioritas selesaikan di situ. Nah, salah satu impact ataupun akibat kita salah merencanakan keuangan itu adalah biasanya contohnya ya contoh kayak misalnya kita berhutang gitu ya. Itu proses nyembuhinnya, proses ngebenerinnya, itu kadang butuh waktu nggak cuma sebulan, 2 bulan. Bisa bertahun-tahun. Ya, bisa bertahun-tahun. Ya, karena bisa jadi kita misalnya tertimpa musibah, ada keluarga yang sakit. Gitu. Atau mungkin kita bisnis, terus ditipu gitu ya. Ditipu. Nah, harus sampai harus jual mobil, jual rumah, segala macam, harus berhutang lagi. Kan untuk ngebaliinnya lagi kadang butuh proses bertahun-tahun gitu ya. Tapi memang ya mau nggak mau itu tadi proses yang harus kita jalanin. Gitu. Jadi termasuk juga tadi prosesnya pertanyaan Mas Yoga, saya pengen mulai menyiapkan dana pensiun saya gitu kan. Oke, ya kita hitung aja Mas Yoga saat ini usianya berapa, terus kemudian pengennya usia pensiunnya berapa dan pengennya apa bisa dibilang apa ya? Usia ngikutin usia harapan hidup aja deh. Usia harapan hidup orang Indonesia kan 71 tahun saat ini. Oke, kira-kira mau bergaya hidup kayak gimana? Itu sebenarnya bisa dihitung, ada kalkulatornya sendiri. Dan ujung-ujungnya nanti kita bisa tahu saya harus menyisihkan berapa. Saya harus nabung berapa dari sekarang. Gitu. Itu nanti ada caranya sendiri untuk menghitung. Jadi kita dapat dapat datanya, kita dapat saintifiknya ada gitu ya, tinggal nanti kita coba ngejalannya. Sekali lagi, apakah beneran nih nanti ketika waktunya saya pensiun dananya akan jadi sekian? Paling tidak kita punya gambaran, kita akan bisa dapatkannya sekian. Belum tentu terwujud juga, belum, tapi juga kalau nggak kita rencanain dari sekarang ya kita benar-benar, kalau orang Jawa bilang ngegerambyang gitu kan, jadi benar-benar blank. Saya harus menuju kemana gitu. Gitu. Itu silakan Mas Yoga kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Oke. Kalau sudah terjawab atau kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan lagi. Teman-teman yang lain kalau ada yang mau tanya, teman-teman yang aktif di dunia project mungkin kalau lagi pas banyak project atau pas lagi nggak ada project misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai perencanaan keuangan. Silahkan dicatat di kolom komentar ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Wiraswati. Kalau dengan penghasilan tidak tetap, berapa persen dari penghasilan yang kita terima? Ini maksudnya apa? Oh, harus yang disisihkan gitu kali ya. Mungkin yang ditabung pertanyaannya. Gitu ya. Oh, yang ditabung atau yang harus di-keep. Gitu ya. Nggak boleh dipakai jajan gitu. Ini persentase. Gitu. Ya, ya. Nah, ini gimana? Oke. Kalau... nah ini karena mungkin Mbak Wiraswasti bisa lebih clear dulu ha, maksudnya berapa persen nih apanya nih gitu jadi sebelum saya menjawab secara general gitu karena kita kan asumsinya ini untuk yang ditabung ya gitu tapi siapa tahu mungkin Mbak Wiraswasti punya pertanyaan yang lebih spesifik maksudnya berapa persen tuh apanya nih mungkin gitu, dia malah ditabung justru nanya atau mungkin dia nanya malah berapa persen yang boleh buat jajan gitu. Nah, karena, itu dia. Makanya nah, mesti spesifik nah, dulu. Mbak Wiraswati mungkin bisa ditambahin pertanyaannya. Yeah. Nah, jadi karena kalau... Oke deh, dijawab secara general aja gitu kan. Sorry. Kalau dijawab secara general aja, aku akan bilang
Kita berarti untuk kebutuhan sehari-hari berapa persen sih yang boleh kita belanjakan? Yaitu termasuk di dalamnya bayar-bayar kewajiban ini tadi, di dalamnya makan, di dalamnya jajan. Berapa Tuh, persen berapa yang boleh persen buat yang boleh jajan? buat? Oke. Wah, Oke. Nah, ini. berarti sambung aja sekalian ya. Nah, berarti prioritasnya kembali ya tadi. Prioritaskan dulu untuk bayar-bayar kewajiban ini tadi. Jadi prioritas pertama adalah untuk bayar kewajiban. Terus kedua adalah untuk ditabung dulu. Ya. Iya. Nah, berapa persen yang untuk bayar kewajiban? Secara general, aku akan bilang 55% untuk bayar kewajiban itu di dalamnya untuk makan, untuk uang transport ke kantor, atau uang transport ke sekolah. Abaikan yang di jajan. Oke, jadi untuk ke apa tadi? Uang transport, uang Transport. jajan anak gitu ya, untuk apa uang sekolah anak, bayar listrik, bayar air, bayar KPR, itu semua ada di 55% ini tadi, gitu ya. Termasuk asuransi ya, kalau zaman Termasuk sekarang ya, asuransi. include Nah, wajib menariknya ya. nanti nanti mungkin kita bisa bahas lagi untuk asuransi itu bisa kita alokasikan Oke, kemana gitu kan. Nah, okay. Oke, okay, sip. 55% ini nanti 5%. bisa kita alokasi untuk konsumsi sehari-hari. Terus untuk, nah, prioritas kedua, apalagi buat teman-teman yang income-nya tidak menentu ini tadi ya, termasuk dalamnya para pebisnis, itu adalah ditabung. Ditabung atau diinvestasikan itu, asumsikan aja 10% deh, idealnya 10% dari penghasilan kita. Mau lagi dapat project gede gitu ya, dapat duit 100 juta gitu. Yang ditabung berapa? 10%. Berarti 10 juta. Waduh, lagi cepet ini ya. Lagi kering nih, lagi paceklik, nggak ada proyek sama sekali. Cuman dapet uang dikit banget, cuman dapetnya misalnya taruh 5 juta. Berapa yang disisikan? Ya 10% ya. 500 ribu. Gitu. Bahkan misalnya cuman, wah, wah saking nggak ada proyeknya, terus misalnya gitu kan, taruhlah, oh saya mau ojek online deh, gitu ya. Sekedar-sekedar. Kan ada juga beberapa orang kantoran yang seperti itu juga yang buat nambah penghasilan. Dapatnya berapa? Misalnya, gitu kan, 1 juta. Berapa yang disisikan? 10% ya, 100 ribu. Nggak kecil banget tuh duitnya. Yang penting kita punya habit dulu untuk nabung. Ya, yang penting kita punya kebiasaan dulu untuk nabung. Berapapun jumlah yang kita terima, gitu ya. Nah, paling tidak kita bisa menyisihkan, paling tidak kita punya, jadi punya rasa tanggung jawab untuk, ini mesti ada yang harus bertahan nih uangnya, jangan habis sama sekali. Berapa persen? Paling tidak 10% itu tadi. Gitu. Nah, 55% untuk konsumsi sehari-hari, terus kemudian 10%-nya lagi untuk dana darurat, ya. Terus kemudian 10%-nya untuk upgrade skills kita, untuk kita bisa dapat uang lebih banyak lagi. Terus 10%-nya lagi untuk me time, untuk kita senang-senang piknik, ya senang-senang bebas, tiap orang punya punya porsinya masing-masing. Dan 5% untuk charity. Dan mungkin misalnya buat teman-teman yang Nasrani gitu yang ada perpuluhan berarti charity-nya dinaikin jadi 10%. Kan gitu. Nah, kenapa aku tadi bilang asuransi ini menjadi hal yang menarik gitu ya? Karena sebenarnya asuransi ini bisa dijadikan sebagai dana darurat juga. Kan prinsipnya dana darurat itu kita menyisihkan sejumlah uang, gitu ya, untuk kemudian apabila terjadi sesuatu kondisi darurat, itu uang tersebut kita punya dana cash ataupun setara cash yang bisa kita gunakan untuk kondisi darurat itu, gitu ya. Dana darurat itu apa sih? Contohnya misalnya, sesederhana genteng bocor, gitu kan? Genteng bocor, aduh, mungkin bocor nih kalau nggak dibenerin, ntar merembet kemana-mana ataupun dalam dalam rumah jadi banjir gitu kan, jadi becek, berarti harus dibenerin. Oh, saya udah dapat asuransi dari kantor, asuransi kesehatan dari kantor, tapi kan orang tua kita nggak. Kalau orang tua kita sakit atau ada saudara kita sakit, ada tetangga kita sakit, kadang kita perlu bantuin. Bisa dibalikannya dari situ. Oh, motor tabrakan tadi sore,
gitu ya, mesti dibenerin. Kalau nggak repot, kalau nggak ke kantornya, kita mesti ambilkan dari situ. Nah, asuransi gitu kan, ibaratnya dia kita daripada kehilangan uang gede, mending kita kehilangan uang kecil, mending kita menyisihkan uang kecil, gitu ya. Kan namanya dana darurat itu berapa sih? Idealnya adalah 3 kali penghasilan kita, idealnya. Lama nggak ngumpulin 3 kali penghasilan kita? Lama lah. Orang sekali penghasilan aja kadang kita nyisihin 10% buat nabung aja kadang mikir-mikir gitu kan. Ini 3 kali. Sendiri ya. Iya, 3 kali penghasilan, 3 kali penghasilan kita gitu kan. Berarti gede dan lama. Nah, cara untuk memboost up biar dananya yang tersedia untuk dana darurat ini bisa cepat, gimana? Salah satunya lewat asuransi. Ya, semudah adalah kita bayar BPJS. BPJS sekarang berapa ya? Kalau nggak salah 120 ribu ya? 150 untuk yang 150 kelas 1. 150 ribu, gitu ya. Kan semua sekarang jadi satu kelas ya, kalau nggak salah, BPJS. Enggak, 100. Tetap kayaknya. Oh, enggak? Masih berkelas-kelas ya? Aku masih bayar untuk okay. Bapak-Ibu masih yang itu. Oke, okay. 150 ribu berarti yang 80 ribu masih ada juga dong ya? Yang kelas 3. 60 ribu ya? Atau 80 ribu gitu, yang kelas 3, ya kan? Nah, kita ambil yang paling tinggi deh, 150 ribu. Kita nyisihin 150 ribu sebulan untuk bayar BPJS, bila terjadi sesuatu pada diri kita, contoh kayak sekarang Jakarta kan lagi musim panas hujan, kan? Itu antara rawan, kan apalagi bulan puasa kan katanya udah mulai panas gitu kan, rawannya adalah salah satunya nyamuk, demam berdarah. Sekali kena demam berdarah, kita bisa lumayan, temanku aja ada yang sampai 10 juta gitu kan, selama 5 hari dirawat di rumah sakit gitu. Ya, daripada keluar duit 10 juta, mending kita nyisihin 150 ribu bayar BPJS deh. Jadi udah di cover semuanya kok sama BPJS. Jadi kita nggak perlu repot-repot, waduh, mesti duit 10 juta dari mana gitu kan. Atau kita mikir, wah untuk penghasilan bulanan kita, penghasilan rutin kita, kayaknya 3 bulan susah bener, bahkan lama gitu kan. Nah, kita mulai dari asuransi. Jadi menariknya di situ, asuransi ini bisa menjadi dana darurat kita juga. Gitu. Okay. Jadi kalau tadi Mbak siapa? Kok aku susah Wiraswati. Wiraswati. Caca ATIK, Ati gitu aja. Itu okay. Ada Mbak Ati gitu ya. Kalau tadi Mbak Ati bilang yang mesti ditabung berapa banyak gitu kan? 10% itu tadi. Minimal. Nah, abaikan ya. Yang paling jajan. Enggak. Jangan. Kalau saya malah bilang, jangan mengabaikan jajan. Jangan meremehkan jajan. Jangan meremehkan me time. Ya, mesti diatur. Kenapa? Iya, kenapa jangan diremehkan? Kenapa jangan di-skip? Gitu ya. Kalau bisa, jangan di-skip. Kenapa? Karena kan kita udah capek kerja nih. Ya, kita udah capek kerja. Kalau diforsir terus kerja, nggak ada waktu sekedar kasih reward buat diri sendiri, itu stres, makin stres loh. Ya, tapi kalau kita kemudian kerja gitu dengan kerja, habis itu kita bisa nongkrong angkringan sama teman-teman, bisa ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi ganteng, bisa piknik sama teman-teman. Kan kita jadi oh ya, oke, okay, habis ini berarti gua harus kerja, saya harus kerja lebih keras gitu ya biar bisa piknik lagi, makin jauh lagi. Lebih jauh biar lagi. Bisa, iya, biar bisa angkringannya enggak cuman bayarin diri sendiri, bisa traktir teman-teman misalnya kayak gitu. Ya, jadi kita termotivasi untuk itu dan kita jadi semangat kerja. Gitu. Ya, ya. Karena kalau kita nggak semangat kerja, terus duitnya dapetnya dari mana dong kan gitu kan? Iya, betul. Padahal PR pertama adalah cari duit. Gitu. Oke. Okay. Jadi ada... jangan diabaikan jajannya, jangan diabaikan. Oke, Ti, tos kita ya. Oke. Okay. Mbak Ati ini partner jajan saya di kalau mau. Tapi tetap mesti diatur gitu, alokasikan paling nggak 10%. Siap. Ya. Siap. Jangan jajannya yang banyakan. Oke, okay. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Susi dari ASEAN Energy. Selamat sore. Perencanaan pendek dan perencanaan panjang perlu disusun dari sekarang, misalnya insurance, obligasi, tanah dan lain-lain. Boleh saran Mas, jenis apa yang bisa dimulai gitu ya, jenis apa yang bisa dimulai, bisa dimulai dan persentase dari pemasukan. Ini tadi kayaknya udah disebutin ya, investasi paling nggak 10% ya tadi ya. Iya.
Ya. Jadi sebutin. Kalau jenisnya apa, Andi? Kalau misalnya ini jenisnya. Oke, okay, nah persentase ini juga, tadi kan udah ya. ya ini juga sebenarnya pas di awal gitu kan, siapa Mbak Mutia ya yang kontak aku di Kontak awal ya. gitu kan, ada judul yang lebih greget nggak gitu kan? Aku bilang kalau mau provokatif, kita kasih judul jadi kaya dengan kerja by project gitu. Aku sempat melontarkan itu gitu kan. Tapi kayaknya provokatif banget gitu kan. Provokatif Gitu. banget. Provokatif banget nah gitu. Ya, sebenarnya poinnya di mana sih? Poinnya adalah, nah kan ada orang suka bilang gini, kalau mau jadi pebisnis harus jadi wirausaha gitu ya, nggak boleh jadi karyawan. Terus enggak juga sih. Ya itu tadi kembali lagi yang penting gimana how we spend our money gitu kan, gimana cara kita ngabisin uang kita tadi. Mau pebisnis pun kalau ternyata ngabisinnya ngaco gitu ya, ngabisinnya juga sembarangan. Tapi kalau karyawan dia bisa ngatur keuangannya dia gitu ya. Ya dia juga akan bisa makmur juga dan bisa kaya juga. Gitu ya. Caranya bagaimana ya? Caranya salah satunya melalui investasi. Sorry. Investasinya apa sih? Nah, ini pertanyaannya, investasinya apa gitu? Atau tadi pertanyaannya Mbak Fitria tadi, caranya mulainya gimana? Kalau persentasenya itu tadi minimal 10%. Idealnya. Kenapa ideal? Karena kembali lagi, tiap orang beda-beda. Buat yang mungkin masih single, nggak ada tanggungan, terus kemudian penghasilannya gede gitu kan, mungkin mereka bisa nyisikan bahkan sampai 50% bisa jadi. Jadi saking penghasilan gede, kepengenannya nggak banyak gitu kan. Nggak pengenannya nggak banyak. Mungkin dia nyisinya bisa banyak banget gitu untuk investasi. Nah, tapi yang mesti diperhatikan apa? Yang mesti diperhatikan sebelum kita berinvestasi, pertama adalah tujuan kita mau investasi itu untuk apaan. Itu tadi, apakah untuk sekolahin anak, apakah untuk sekolahin anak kan berarti kemungkinan masih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Oh, pengen buat anak kuliah. Oh, berarti masih jauh. Tapi misalnya, oh, untuk ganti mobil. Saya pengen beli motor. Oh, saya pengen beli rumah. Gitu ya. Atau kayak tadi, pertanyaan siapa? Mas Yoga tadi. Oh, saya pengen nyiapin dana pensiun. Berarti lebih panjang lagi. Tujuannya apa sih? Karena beda tujuan, salah satunya, itu pasti akan bikin beda beda produknya juga. Okay. Ya, jadi tujuannya apaan? Kedua, berapa lama uang ini bisa diparkir? Ya, berapa lama uang ini bisa diinvestasikan? Karena namanya investasi itu berarti mengubah uang kita dari bentuk cash ke satu bentuk yang lain. Habis itu untuk kemudian kalau udah untung, kita balikin lagi dalam bentuk cash lagi. Bisa waktunya cepat, bisa waktunya sangat lama. Nah, uang ini kalau nggak ada di depan hitung kita, nggak ada di dalam rekening kita, bikin cash flow kita goyang nggak sih? Bikin kita nggak bisa makan nggak sih? Jadi pastikan kalau memang mau invest, itu uangnya memang uang yang nganggur. Gitu ya. Jadi bukan uang yang, itu tadi, bukan uang yang buat, karena masih ada bayar listriknya ataupun bayar airnya masih nanti akhir bulan, dia tagihan masih akhir bulan, duitnya mau saya pakai dulu deh, invest. Kayak gitu. Berisiko nggak? Risiko banget. Gitu. Sih. Tapi kalau memang dia memang nganggur, tanpa ada dia pun, kita nggak ada isu, nggak ada gangguan untuk bayar-bayar kewajiban ini tadi, silakan digunakan. Ya, jadi pertama adalah tujuannya apa, kedua berapa lama uang ini bisa nganggur. Oh, Ya. Karena ada karena yang jangka instrumennya pendek. beda. Oh, itu tadi Betul, ya. betul, betul. Karena itu tadi, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Jangka pendek itu berarti di bawah 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun, jangka panjang di atas 3 tahun, bahkan ada yang bilang di atas 5 tahun. Terus, berikutnya apa lagi yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah profil kemampuan kita menerima risiko. Jadi tiap orang itu punya profil masing-masing dan itu unik. Nggak bisa disama-samakan. Profil kemampuan orang menerima risiko itu apa? Pertama, ada yang bersifat konservatif. Ini orang-orang yang cenderung nggak mau ambil risiko gitu kan.
pengennya, kalau orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon gitu. Nah itu konservatif, gitu kan? Nggak apa-apa deh, hasilnya sekian aja, bunganya sekian aja, gitu. Yang penting saya aman. Kebalikannya teman-teman yang bersifat agresif. Sorry. Nah, agresif ini kadang yang prioritas mereka adalah gimana caranya cuannya gede, gimana caranya untungnya gede. Yeah. Risikonya apa sih? Udah deh, adepin. Oh, gitu. Jadi kadang mereka berprinsipnya kayak gitu. Oh, oke. Okay. Menurut mereka risikonya masih masuk akal, jalanin. Biasanya teman-teman pebisnis gitu ya. Ya teman-teman yang bekerja by project aja menurutku teman-teman yang termasuk tipikal agresif nih, gitu kan? Kenapa? Karena udah ngerti dong risikonya kan? Risikonya kalau bulan depan gak ada project, apa sih ini? Gak ada lembar nih bulan depan ini, gitu. Kalau gak ada project, apa sih ini? Gitu. Teman-teman udah berhitung. Iya, teman-teman udah berhitung dengan risikonya. Gitu. Nah, ada yang agresif, ada yang konservatif, tengah-tengahnya yang moderat, gitu. Buat tiga orang ini produknya akan beda. Ya, gimana caranya paling sederhana bisa tahu produk ini cocok untuk kita atau enggak? Habis kita beli produk itu, kita enak makan atau enak tidur, enak makan dan enak tidur enggak? Indikator ya itu ya. Iya, itu buat aku indikator paling paling sederhana gitu. Jangan habis-habis impress terus waduh gitu ya. Iya gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang teman-temannya habis pada beli saham, rame-rame beli saham gitu kan. Ada selebritis-selebritis yang endorse beli saham gitu. Wah, mau juga dong beli saham. Tapi habis beli saham, nggak enak makan, nggak enak tidur gitu kan. Nah, itu berarti salah. Oh, oke. Okay. Termasuk juga misalnya buat orang-orang yang agresif. Ketika uangnya ditaruh di misalnya di deposito gitu kan. Atau bisnis tertentu. Habis itu setahun kemudian dia lihat, ini kenapa uangku cuma segini ya? Udah sekian lama ya? Ini bener aja cuma segini ya? Aku bisa dapat yang lebih gede. Berarti nggak cocok buat dia. Gitu. Indikator paling sederhana gitu kalau buat aku. Gitu ya. Jadi pertama adalah tujuannya apa? Berapa lama uang itu bisa diparkir? Kemudian profil kemampuan kita menerima risiko. Berikutnya lagi adalah likuiditas. Seberapa gampang investasi ini kita cairkan lagi, kan namanya investasi berarti mengubah uang cash menjadi bentuk investasi ya. Habis itu kita cairkan lagi kalau udah untung. Tapi pertanyaannya adalah seberapa gampang dicairkan. Contoh tanah atau properti untuk jangka panjang naik harganya cakep nggak? Cakep banget. Cuman masalahnya kalau mau dijual, begitu tiba-tiba butuh uang, mau dijual gampang atau enggak? Ya repot, butuh waktu untuk ngejualnya lagi, berarti likuiditasnya rendah. Harganya sih kenaikannya tinggi, tapi likuiditasnya rendah. Nah itu mesti diperhatikan, ya mesti diperhatikan hal seperti itu. Terus berikutnya lagi adalah pajak. Ya contoh lagi kayak properti lah, properti ada pajaknya nggak? Ada, berapa? Minimal 5-7% dari ketika kita melakukan jual beli. Jadi misalnya harganya rumahnya 500 juta gitu ya, kita paling tidak harus sedia uang cash 5% ya, 25 juta cash untuk proses jual belinya tadi, pajaknya ini tadi. Gitu. Yeah. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita berinvestasi. Mbak, siapa tadi ya? Tadi Susi, ada Mbak Susi. Iya. Komplit pokoknya ini ya jawabannya ya. Nah ini masih ada nih pertanyaan lagi nih. Jadi kalau tadi boleh saya flashback sedikit. Jadi kalau yang harus dia perhatikan teman-teman aktivis dalam mengelola keuangan berarti ngelihat timeline projectnya ya sampai kapan ini berjalan, seberapa besar teman-teman harus menyisihkan kayak gitu ya. Kalau bisa nggak berikan gambaran sederhana? Sebaiknya kalau teman-teman yang bekerja based on project itu mengelola keuangannya kayak apa? Iya, teman-teman yang by project mengelola keuangannya kayak apa? Ngomong-ngomong kalau by project, satu project rata-rata berapa lama ngerjainnya? Project itu ada yang short project, misalnya ya 6 bulan, 6 sampai setahun, ada yang 18 bulan, ada yang sampai 2 tahun, kayak gitu ya.
Tapi kadang-kadang kan dari awal kan nggak keseluruhan proyek itu ada selfie gitu ya, pas masuk setelah apa namanya, pas penyusunan sama evaluasi. Kalau kita hanya terlibat di pelaksanaannya kan nggak sampai di rentang waktu itu kan kita dapat terus gitu ya. Apalagi kalau ada addendum, ada perpanjangan gitu ya. Jadi kalau tadi, misalnya, apa tadi? Okay, jadi kan kadang-kadang kalau teman-teman yang di lapangan itu kan misalnya kami yang propose ke donor gitu ya, proyek ini selama setahun, tapi dia dikontrak untuk di lapangan itu kadang-kadang hanya 6 bulan gitu ya, hanya 6 bulan. Belum lagi kalau proyek belum selesai tepat waktu, jadi ada perpanjangan waktu yang tidak memperpanjang gajinya dia, tapi dia harus masih menyelesaikan kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau proyek kan gitu. Nah, berarti kan teman-teman yang by project ini udah punya gambaran nih sebenarnya income yang bisa, potensi income yang bisa dia terima berapa. Gitu kan? Berarti ada seperti salary juga, pembayarannya per bulan juga gitu ada ya? Atau ada juga ya? Ada. Oke. Nah, berarti kan di awal di kontrak udah disebutin, oh per bulan nanti akan dapatnya sekian. Ya kan? Dan Anda akan kita ikat kontrak selama sekian lama, gitu kan? Oke, berarti kita punya udah punya gambaran untuk kebutuhan-kebutuhan saya ini tadi, gitu ya. Saya punya uang sekian loh. Karena sebenarnya, nah salah satu trik untuk biar kita dalam tanda kutip tidak terbebani dengan apa hidup kita, gitu ya. Gaya hidup kita itu yang harus menyesuaikan dengan penghasilan kita. Kayak tadi ya, balik lagi ke depan tadi ya. Iya, persentase. Gitu. Iya, kita udah tahu nih bahwa oh kita akan dapat project dengan bayaran per bulan sekian dan akan sekian lama, sekian bulan gitu kan. Kalau memang ternyata nilainya nggak terlalu besar ya kita nggak bisa bergaya sultan juga dong, gitu kan. Kita nggak bisa bergaya sultan juga untuk dalam menghabiskan uang kita itu. Kita harus, berarti kita udah harus prioritaskan. Oke, saya punya penghasilan sekian, berarti yang wajib-wajib dulu apa? Kembali lagi, yang wajib-wajib saya bayar apa? Dan biasanya kan udah fix tuh, ya uang sekolah, terus apalagi cicilan-cicilan, makan, transportasi kan itu udah bisa kita prediksi. Dan itu yang wajib-wajib dulu apa? Baru deh selebihnya kita gunakan. Dan kedua adalah untuk ditabung tadi, itu barengan. Jadi nyisikannya adalah untuk apa? Kewajiban-kewajiban plus tabungan. Udah, sisihkan dulu di awal itu. Baru selebihnya digunakan untuk yang lain. Silakan teman-teman untuk menggunakan untuk apa. Gitu. Sip. Keren banget. Nah, dan, ini oh ya, tambahan lagi. Sorry, aku tambahin lagi. Kembali lagi prinsip tadi ya, kita gaya hidup yang menyesuaikan penghasilan kita tadi. Ketika kita kemudian ngerti bahwa penghasilan kita sekian, wah kalau nambah utang kayaknya bakal berat nih. Ya udah berarti memang jangan nambah utang dulu. Jangan ngambil KPR dulu, jangan ngambil kredit motor atau kredit mobil dulu. Ditahan dulu sampai dapat proyek yang lebih gede lagi mungkin. Yang gitu. Lebih sustain gitu ya. Betul. Kalau bahasa teman-teman. Oke. Nih kita ngobrolnya seru banget, udah hampir sejam. Nih aku pengen Andi wrap up nih dari obrolan kita tadi. Bisa nggak disimpulkan atau penutupnya kayak apa nih untuk teman-teman? Iya, oke. Jadi wrap up-nya adalah pertama, tadi gaya hidup yang ngikutin penghasilan. Bukan penghasilan gitu ya. Kalau mau penghasilan yang ngikutin, kalau pengen penghasilan yang ngikutin gaya hidup, ya berarti penghasilannya mesti ditambah. Gitu ya. Harus ditambah. Terus kemudian, apa untuk pengeluaran, prioritasnya di mana itu tadi? Prioritasnya adalah untuk membayar berbagai macam kewajiban dulu dan barengan dengan itu untuk ditabung atau investasi. Okay. Berarti 55 65% untuk konsumsi dan juga untuk ditabung. Berarti 35%-nya silakan digunakan untuk yang lain. Gitu. Nah, oke, okay. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya Mas Andi untuk sharing yang seru sore hari ini. Thank you teman-teman Teras Mitra ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Teman-teman tadi yang sudah bertanya, tunggu aja kabar dari Teras Mitra, akan ada satu yang terpilih untuk mendapatkan gift dari Teras Mitra. Lalu untuk hari Sabtu ini kita masih ada Teras Mitra TM Share volume yang 104. Kita ada tema khusus, temanya bangkit, Flobomara bangkit. Kita akan sharing melalui Zoom
Waktunya kita agak geser, yang biasanya jam 10 waktu Indonesia Barat, kita akan geser di 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan ada teman-teman dari Nusa Tenggara Timur yang kemarin habis kena topan Seroja ya. Kita akan ngobrol banyak di sana, apa-apa saja yang teman-teman perlukan untuk bangkit lagi. Kita akan ngobrol banyak di sana dengan banyak narasumber. Tunggu update-nya di IG Teras Mitra. Itu dulu teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi Mas Andi untuk sharingnya dan teman-teman yang masih ngikut. Untuk yang telat tadi, bisa pantau di IGTV-nya Teras Mitra untuk lihat IG Live kita yang selengkapnya. Selamat berbuka puasa untuk yang berpuasa dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya ya teman-teman ya. Thank you Teras Mitra. Bye. Oke, bye. Bye.